mencari solusi dan satu pertanyaan, bagaimana nasib kalian ke depannya? Ini lebih punya kekuatan hukum, teman-teman. Kita ingin secepatnya belajar kembali. Kita ingin tidak ada hambatan dalam pembelajaran kita, yaitu kita dipindahkan. Kita pengen pindah sesuai dengan hak-hak mahasiswa. Maksudnya tidak ingin diatur kalian harus pindah langsung ke sini semuanya, tidak mau seperti itu. Hasil temuan dari mahasiswa tadi, beberapa kawan-kawan dari pers juga mungkin tahu ya, itu ada pembelajaran jarak jauh. Kita telepon langsung orangnya, kita sertakan bukti-buktinya. Ada jual beli jasen juga, ada di kampus Timik Tasikmalaya membuka cabang di Cirebon dan juga di Tegal. Itu bahkan sudah dikonfirmasi oleh mahasiswanya. Tapi yang sangat disayangkan, klaim daripada lembaga tidak betul. Begitu. Kita nggak boleh sekolahkan. Kerjakan di sini semuanya. Kerjakan kan tutup, Pak. Ini sudah tutup. Itu kan merger, ya. Makanya perlu penjelasan. Tadi sudah disampaikan bahwa persoalan merger tetap dilaksanakan. Kami akan nego di sana bahwa pembelajaran tetap dilaksanakan di sini. Kan itu tadi kata Pak Ketua. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa. Tujuannya bukan apa-apa. Kalau nanti misalnya langsung di sana, ya kan di tempat merger itu, pada akhirnya kan kita nggak pernah tahu seperti mergernya apa. Mergernya di mana nanti, Pak? Belum tahu. Kalau upaya ke Dikti sendiri gimana, Pak? Ini saran dari Dikti. Saran dari Dikti kami lakukan. Untuk mahasiswa yang ingin pindah mandiri difasilitasi atau dipersulit, Pak? Kalau tidak ada yang dipersulit, ya, ya. Makanya saya tanyakan, jadi Pak. Jangan sampai nanti. Ya, makanya saya tanyakan, Pak. Saya tanyakan. Ya saya jawab. Iya, baik. Tidak ada yang dirugikan, intinya. Bahwa kalau mahasiswa mau pindah sendiri silahkan. Kami fasilitasi. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Okay. Ya anti intinya tidak ada yang dirugikan. Terkait jual beli ijazah itu tetap di tadi sudah ditanyakan sama pihak kampus, ya. Pas jauh itu tetap dibantah, ya, Pak. Sudah dibuktikan, silakan itu ditanyakan ke Polres saja, karena kami sudah bikin laporan ke Polres terkait dengan persoalan itu.